sekarang ini aku mau treat si Kenzo. Kan si Kenzo ini sekarang udah 4,5 tahun, tapi dia masih pakai Pampers kalau dia lagi bobo. Kalau lagi main-main dia enggak pakai Pampers, tapi dia masih pakai Pampers kalau lagi bobo. Nah, sekarang ini aku lagi mau treat si Kenzo supaya 100% dia enggak pakai Pampers walaupun dia lagi bobo. Jadi aku mau kasih penjelasan dulu sedikit, mau sharing dulu gimana sih mekanisme anak itu bisa ngompol. Jadi anak itu bisa ngompol karena sistem sarafnya mereka, kantung kemihnya mereka itu masih belum kuat, belum seperti kita. Jadi untuk memperkuat itu, kalian harus mengkonsumsi, memberikan anak itu konsumsi yang ada mengandung unsur kayu manisnya. Jadi aku sekarang lagi rutin kasih Kenzo ini seminggu. Ini tuh madu dipol yang isinya itu ada ginger, ada kayu manis, ada madunya itu sendiri. Nah, karena dia ada kayu manisnya itu mams yang bagus untuk memperkuat si sistem saraf dari anak itu sendiri, sistem saraf kantung kemihnya ya. Jadi dia bisa ngontrol waktu walaupun dia lagi tidur, dia bisa ngontrol supaya dia tuh nggak tipis. Jadi dia bisa lepas Pampers sepenuhnya. Oke, jadi ini waktu aku kasih si Kenzo itu dari seminggu yang lalu, dia udah lumayan mams, walaupun dia belum bisa banget. Jadi seminggu aku kasih dia nggak pakai Pampers sama sekali. Dia seminggu itu masih ada sekali dua kali pipis waktu dia lagi tidur, tapi selebihnya dia udah nggak pipis lagi. Kalau dulu sebelum minum ini, sebelum konsumsi ini, itu dia 100% kalau aku lepas, 100%-nya itu masih ngompol, waktu lagi tidur dia masih pipis kayak gitu. Ini bagus banget mas, kalian boleh coba kalau kalian anaknya itu lagi mau lepas Pampers. Nah, jadi aturan pakainya itu kita kasih anak 2-3 kali dalam sehari. Nah, sekali makannya itu 2-3 sendok ya. Di sini ditulis sih jelas nih mams tuh. Jadi tidak boleh digunakan juga untuk anak di bawah 2 tahun dan 3 kali sehari 2-3 sendok makan. Nah, ini bebas ya sih mam, kalau misalnya kalian nggak mau langsung kasih, kalian campur dulu di air itu bisa, atau kalau kalian mau langsung kasih bisa juga, karena si Kenzo tuh bisa langsung makan kayak gini mam. Ini satu ya, satu lagi, jadi dua sendok makan. Satu lagi, baru kumur, baru minum. Enak nggak rasanya? Enak. Suka? Rasanya kayak gimana? Manis. Kenzo suka guys. Oh ya mams, ini aman banget dikonsumsi sehari-hari. Kenapa? Karena kalau kalian lihat di sini sudah ada nomor BPOM-nya. Dan dia juga sudah dapat izin dari MUI. Jadi aman banget untuk dikonsumsi oleh anak kita.